Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan saya ini ada sebuah mixer ya. Mixer baru, produk baru dari Face. Face tipenya ST8. Ini 8 channel. Ini barang original 99 DSP. Ini ada buku petunjuk penggunaan ya, buku manual. Di dalamnya banyak ya, bisa dibaca sendiri nanti ya. Ini ada buku petunjuk. Ini dari Face terbaru ya. Tipenya ST ya. Ini ada yang 4 channel, ada yang 6 channel, ada 8, ada 12. Ada 12 channel. Oke, ya. Saya buka dulu. Oke, di situ mixernya sudah saya buka ya. Dapat adaptor ya. Ini pakai adaptor luar. Terus untuk kelengkapannya ya, saya perdekat lagi ya. Nah, ini ya. Adaptor. Nah, ini. Output AC 17 volt ya. Ini di sini dilengkapi ya. Mic, LAN, dan input, gain, bagian equalizernya high, middle, low, AUX 1, AUX 2, dan pin port ya. Terus di sini ada tombol, ini tombol PFL. Empuk ya, untuk feedernya empuk. Ini di sini pentom. Pentomnya hanya satu ya. Ini pons, auxen, retun, efek sen. Di sini ada tip ya, untuk kadang tip out. Ini untuk pakai recording juga bisa kalau ke syutingan. Ini control room ya. Ini efek main out LR ya, channel 8 sama MP3 sudah gabung. Di sini ada tombol, kalau ditekan ini MP3 ya. Kalau tidak ditekan ini channel 8 seperti biasanya. Oke, saya nyalakan ya. Saya nyalakan. Nah, itu ya. Harga murah ini tidak sampai 1.500. Cocok untuk soundman-soundman di rumah. Oke, mungkin saya nyalakan untuk bunyinya ya, biar tahu. Kita pasang untuk colok bagian L, untuk bagian L di sini L, di sini R ya. Dilengkapi 7 band stereo equalizer. Ini kalau ditekan lampunya nyala. Ini PFL juga sama semua ya. Ini untuk AUX-nya juga sama untuk PFL. Ada USB, sound card juga bisa ya. Mode Bluetooth juga bisa. Oke, kita coba nyalakan untuk bunyinya ya. Kita taruh di nomor 7, nomor 6.
kita angkat untuk masternya. Saya coba nyalakan untuk musiknya ya. Oke, ini sudah masuk ya. Channel 6, channel 7 ya, ini sudah masuk. Mid, high, ya. Fiturnya cukup lumayan canggih juga ya. Ini channel 8 ini ya, misalkan ini kita tekan untuk channel 8, ini pentom ini ya. Nah, channel 8 ini kan tidak bunyi ya, tidak bunyi, tidak bunyi karena apa? Ini nggak dikeluarkan ya. Ini kalau ditekan ke dalam ini untuk EP3. Kalau tidak ditekan, ini untuk channel 8 ya. Grafiknya, equalizernya, kita coba untuk USB nya ya, kita coba untuk Bluetooth, kita aktifkan mode Bluetooth nya kita cari di HP. Face, oke, masuk ya. Nah, ini kalau tidak ditekan ya tidak masuk. Nah, kalau ditekan ini masuk ya. Makin canggih sekarang ini, makin canggih ya. Mantap. Coba untuk mic-nya. Cek, 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 cek. Low, cek 1, 2, 3, 2. Tis, low, tis 1. Kita mainkan efek ini, efek ini ya. Untuk pencariannya di sini ya, saya taruh nomor 6 ini, saya taruh nomor 6. Untuk efeknya kita angkat ya, auk efeknya ini kita buka juga, terus di sini juga ya. Tes lo C 1, 2. Kalau kita kurangnya kita bisa tambah di high-nya ya, di high atau juga di sini juga bisa ya. This low C C 1, 2, 2 C low. This this 1, 2, 3 This low C 1, 2, 2, 3 cik 1 tis low cik 1. Dengan mixer murah sudah dapat mixer seperti ini ya. Ini untuk tampilan dari sampingnya juga bagus ini ya, tampilan dari samping ini bagus teman-teman ya.
ini plat besi ya, plat besi semua ini bagus. Dari depan sini ya. Ini bagus ini, merek Vest ini barangnya original ya. Mixer Vest terbaru. Tampilannya mewah ya. Meskipun murah, tampilannya mewah. Fiturnya cukup lumayan ya. Terus suaranya juga lembut, nyes. Untuk bassnya lembut, untuk midnya juga lembut, highnya juga lembut di sini ya. Oke, mungkin sekian dulu ya review dari saya untuk mixer Vest ST8 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman soundman, khususnya bagi pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya teman-teman. Oke, jangan lupa channel saya, dukung Salewangi Sabang Madura.